صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Untuk kamu yang sedang mencari menu makanan diet puasa tanpa nasi, kami mempunyai referensi yang bisa Anda jadikan menu diet tanpa nasi selama kurang lebih 30 hari. Anda bisa mencoba memilih menu mana yang kiranya Anda bisa pilih sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan yang Anda jadikan tempat konsultasi. Berikut ini adalah menu olahan diet puasa tanpa nasi untuk kebutuhan kurang lebih selama 30 hari. Yang Anda bisa coba, cek pada gambar menu berikut ini. Tunggu apa lagi? Simak video yang satu ini. 30 menu diet saat bulan puasa tanpa nasi selama Ramadan. Untuk menu hari pertama, Anda bisa menggunakan telur, waluh, dan juga sawi untuk dijadikan menu buka puasa dan juga sahur untuk diet puasa tanpa nasi. Menu makanan untuk hari kedua, diet puasa tanpa nasi. Pada hari kedua ini, Anda bisa mengkonsumsi makanan seperti ubi-ubian, kurma, pisang, dan juga buah apel untuk menambah kalori kaya seratnya ya guys. Menu diet puasa tanpa nasi pada hari ketiga. Pada hari selanjutnya, Anda bisa memilih menu makanan seperti sawi, telur, jamur, dan juga jagung sebagai menu makanan untuk diet tanpa nasi. Pilihan menu diet tanpa nasi pada hari keempat. Pada hari keempat ini, untuk mencukupi kalori dan juga kebutuhan serat yang ada di dalam tubuh, Anda bisa mengkonsumsi makanan seperti telur, sawi, wortel, mentimun, dan juga buah kiwi. Pilihan tepat menu makanan hari kelima. Pada hari ini, Anda bisa memenuhi kebutuhan makanan Anda dengan mengkonsumsi beberapa bahan makanan seperti telur, apel, mangga, dan juga kacang kedelai ya. Makanan ini tepat untuk mengisi menu makanan di hari ke-6. Daftar makanan ke-6 ini cukup sederhana. Hanya ada pisang, buah naga, dan juga buah kiwi. Namun, jika Anda merasa masih kurang, Anda bisa menambahkannya dengan telur ya. Menu untuk hari ke-7. Meskipun pada makanan hari ke-7 ini sederhana, ini bagus untuk Anda melakukan diet puasa tanpa nasi loh. Ini berisi telur dan ubi-ubian. Menu pilihan pada hari ke-8. Pada hari ke-8 ini, Anda bisa mengkonsumsi buah jambu, jeruk, dan juga telur. Namun itu semua kembali lagi kepada Anda. Jika dirasa menu ini kurang menarik, Anda bisa memilih menu sebelumnya atau daftar menu yang lain, karena kami mempunyai banyak referensinya. Menu makanan pada hari ke-9. Ini adalah menu makanan yang ke-9. Bisa Anda pilih atau memilih yang lain jika kurang cocok dengan Anda. Namun, pada menu ke-9 ini ada telur, apel, dan juga buah kiwi. Makanan pada hari ke-10. Pada hari ke-10 ini, Anda bisa menyantap menu makanan tersebut untuk proses diet puasa Anda, yaitu brokoli, nanas, dan juga bisa Anda tambahkan dengan telur. Menu makanan di hari ke-11. Pada hari ke-11 ini, Anda bisa mengkonsumsi makanan sehat yang berbahan jagung, telur, dan ada boleh juga sedikit nasi merah. Pilihan makanan di hari ke-12. Pada hari ke-12 ini, Anda bisa memilih menu makanan sehat yang berbahankan dari telur, mangga, jagung, dan juga kacang kapri. Menu makanan di hari ke-13. Pada hari ke-13, Anda bisa mengkonsumsi makanan dari bahan alami yang menyehatkan dengan kaya kalori dan serat, ubi-ubian, dan juga apel.
Pilihan hidangan makanan di hari ke-14. Pada hari ke-14, Anda bisa mengkonsumsi hidangan dari waluh, pisang, dan juga biji kacang-kacangan untuk memenuhi asupan makanan Anda. Menu nikmat dan sehat di hari ke-15. Pada hari ke-15, Anda bisa menikmati makanan sehat dari bahan alami seperti telur, jagung, pepaya, dan juga sayur kacang kapri. Menu makanan andalan di hari ke-16. Pada hari ke-16 ini, kamu bisa mengkonsumsi almond, kiwi, jika perlu tambahkan telur dan juga sayuran ya guys. Hari ke-17 makanan apa ya? Berikut bisa Anda coba. Nah, pada hari yang ke-17 ini, kamu bisa mengkonsumsi telur, sawi, brokoli, dan juga daging sebagai menu diet puasa tanpa nasi. Hidangan pada hari ke-18. Pada hari ke-18, kamu bisa mengkonsumsi makanan dari bahan alami seperti daging, telur, brokoli, dan ini bisa cukup menjadi santapan menu yang nikmat. Daftar menu diet yang ke-19. Pada menu ke-19 ini, Anda bisa mengkonsumsi makanan yang cukup dari bahan daging, sawi, telur, dan sedikit spageti ya. Yeay, masuk ke hari ke-20. Pada hari ke-20 ini, kamu bisa mengkonsumsi beberapa makanan dengan bahan olahan dari beras merah, telur gulung jika bosan dengan telur rebus, daging, jamur, brokoli, dan juga sawi. Menu favorit diet tanpa nasi di hari ke-21. Pada hari ke-21 ini, kamu bisa makan masakan dari olahan daging ayam, telur, sawi, wortel, brokoli. Dan pastikan Anda sudah konsultasi dengan dokter kalian apakah kamu mempunyai keadaan cukup baik pada hari yang ke-21 ini. Menu enak dan lezat pada hari ke-22. Pada hari ke-22 ini, Anda bisa menikmati hidangan makanan lezat yang berbahankan bahan alami dari daging, sawi, dan sayur kapri. Menu diet lengkap di hari ke-23. Pada hari ini, hidangan makanan sehat kalian cukup lengkap loh. Dari bahan jagung, sayur brokoli, wortel, dan juga daging. Ini tergantung selera Anda, bisa Anda tambahin telur juga boleh. Hidangan kesukaan diet di hari ke-24. Pada hari ke-24, kamu bisa menikmati hidangan kesukaan dan favorit yang berbahankan telur, tomat, daging, dan beberapa sayur tambahan. Ini bisa kamu olah sesuai selera kamu ya, seperti telur gulung atau daging panggang. Menu andalan yang lezat pada hari ke-25. Pada hari ke-25 ini, Anda bisa menikmati makanan dari bahan sayuran, daging. Untuk olahannya, kamu bisa sesuaikan dengan kreasi kamu ya, agar makan kamu jadi lebih lahap. Menu diet tanpa nasi yang sukses di hari ke-26. Makanan ini bisa membuatmu cukup sukses untuk melakukan diet. Jika kamu konsisten dalam memakannya dan sesuai dengan anjuran dokter tempat kamu konsultasi ya. Dan bahan makanan ini terdiri dari telur, sayuran, dan beras merah. Menu diet pada hari ke-27. Bisa konsumsi menu makanan dari bahan alami untuk Anda yang melakukan diet tanpa makan nasi atau puasa nasi putih. Jika konsumsi nasi dari beras merah boleh kok, asalkan makannya yang cukup dan tidak berlebihan. Dan bahan makanan ini seperti waluh, sayur sawi, brokoli, dan juga telur yang sangat baik untuk menu diet puasa tanpa nasi. Menu diet di hari ke-28. Kamu bisa mengkonsumsi jagung, telur, wuluh, dan juga sayur sawi.
Menu diet di hari ke-29. Kamu bisa mengkonsumsi telur, wortel, kol, timun, dan jagung yang bisa diolah seperti salad. Dan akhirnya telah tiba ke hari ke-30. Di hari ke-30, Anda bisa mengkonsumsi capcay yang terdiri dari wortel, sawi, bakso, ayam, dan kol. Nah, itu tadi ulasan mengenai menu diet puasa nasi yang tanpa ribet dan bahan-bahannya berlimpah di sekitar kita. Untuk mendapatkan kesuksesan dalam diet ini, kembali lagi kepada niat Anda. Apakah benar-benar bisa menjalankan diet tanpa nasi atau tidak? Jika sesuai dengan petunjuk dokter, aku yakin kamu akan memberikan testimonial diet tanpa nasi yang sukses. Menu diet mana yang menjadi favorit kamu? Ketikkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share juga channel ini ke semua media sosial kamu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.